Makan siang aku hari ini pakai em bakar dari mama dan sambal hitam khas Madura. Duh, ini enak banget sambalnya. Apalagi kalau diratain begini, beuh. Sedapnya. Pakai ayam, pakai nasi anget. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini sambalnya enak banget, asli. Bikin yang kayak nafsu makannya jadi lebih gitu loh. Tuh, kalian lihat. Wede, ganteng banget. Apa? Ini kan video. Video. Kandil ya? Iya kan? Ya iya. Assalamualaikum, Pak Sandi. Apa kabar gitu ya? Mudah-mudahan sehat selalu gitu. Gitu kan ya? Terus kamu apa mana? Iya, cantik ya. Kolam renang Pak Sandi, Tek. Selamat malam dunia, selamat malam minggu. Jadi aku udah pulang ke rumah. Asli bener-bener guys, lo tau gak orang ketemu terus kayak gak bisa ngomong. Gue dari rumah udah siap rapi, gue pakai jas segala macem. Terus gue bilang gini sama diri gue sendiri, gue mau ngendorse bareng Pak Sandi, gue bilang gitu kan. Gue bawa tuh barang endosan dari rumah. Gue bawa barang endosan dari rumah, jackpot kan nih online shop di endorse sama Pak Sandi. Nyampe depan rumah aja gue bilang begini, Assalamualaikum, misi, dibuka. Ya maaf Pak, mau cari siapa? Kata kayak gitu. Mau cari Pak Sandi, gue bilang gitu kan. Kata dia begini, oh mohon maaf Pak, ini rumahnya Pak Prabowo. Gue sampe cangok. Gue, hah? Terus gue ngapain di sini? Awalnya gue begitu. Udah tuh, rapi keluarga gue. Bapak gue pakai jas, gue pakai jas. Pas nyampe sana, keluarga gue di prank. Gue sih masih mending sekali bapak gue dua kali. Iya sabar sayang, sabar. Aku nge-vlog, tapi aku tuh takut banget. Kalian ngerti gak sih kayak... takutnya tuh takut karena segen gitu loh, nggak sopan, karena aku tuh nggak karena aku tuh nggak ngomong langsung gitu loh ke Pak Sandinya, Pak saya boleh nggak ngevlog gitu, karena udah segen banget guys. Kalau waktu aku sama Teh Ocha kan aku masih berani tuh ngomong, Teh aku boleh ngevlog nggak? Terus kata Teh Ocha, iya boleh gitu. Kalau ini sama Pak Sandi aku nggak berani, nggak tahu kenapa. Udah segen, udah pasti depan rumahnya gue sama bapak gue. Ih papa masuk duluan, enggak kamu. Pokoknya nanti ada vlog aku, terus ada vlog juga di Pak Sandi yang aku sama papa di prank pake jas itu. Sebenarnya harusnya nggak pake jas, padahal kita dibilangnya fine dining, ternyata kagak. Nah ini udah kucing yang kili baik kawan. Yo panendo sama jangan kue. Ya ini kan lampunya emang dasarnya titik-titik kayak gini. Ntar nyalanya kayak gini. Iya tapi jelek. Tapi pantai itu buah, serah deh. Kayak ram, kayak lampu ram. Iya sama, itu juga dalamnya sebenarnya lampu biasa. Tapi, ya akhi. Aspek itunya akrilik kayak kaca bagus. Badan becir zai kira, zai ram. Tapi dasarnya semua jadi titik. Sini-sini is, daripada ente ngerumit baik, ngomong bahasa Arab, mending ente ngomongnya bisa tegan. Sakit hati, ya diputusin, putus tawaran, terputus. Ana batlub gofut, wadana ente litkallam rijal, oke? Okay? Ente aja lah, orang ente yang pesen. Ana takut rijal yang gak paham. Ya ente makanya ngomongnya yang jelas. Oh iya. Allah yalankum ya akhi. Allah yalankum. Al-Arab, Al-Arab. Al-Arab يصير فسها في الليل. قدامك صم. ثلاثة. قدامك. Aduh. Ngapain sih? Jangan direkam i iPhone. Ih, apaan sih? Jadi dia tuh bukan temen gue guys, dia saudara gue, kembaran gue kalau gue sama dia nyebutnya. Gara-garanya nih, dengerin silsilanya ya. Bapak gue, adeknya emaknya dia. Bapak gue, adeknya emaknya dia. Emak gue, adeknya bapaknya dia.
Ngerti gak lu? Lihat-lihat siapa yang tidur. Siapa yang tidur? Siapa yang tidur? Gemes. Sabar dulu guys, masih ada lagi yang harus kita review. Lala bajar ke apa? Allah aja. Allah aja. Tiga tiga. Saya ngajar lebih. Allah aja. Allah aja. Mana harus durian? Durian. Nggak harus durian marah. Apa modern? Nih ya benar-benar aku favorit banget yang ini. Ini benar-benar enak banget. Terus dia juga udah buka tempatnya, dia ada di Tebet. Jadi buat kalian semua kalau mau cobain, kalian mau beli atau kalian mau pesan, langsung aja cek Instagramnya di sini dan dia nggak pakai pengawet. Dimakan dinosaurus. Jadi aku baru kelar ngedit videonya dari tadi dan aku belum upload videonya karena sekarang udah kemalaman. Jadi besok ya guys ya, aku bangun tidur langsung aku upload, tapi videonya udah jadi, tenang aja. Aku top aja ke Pak Is aja. Is namanya sih apa? Dia enggak bisa Indonesia dia apa ini? Ya. Ami, ala. Ada fit. Serta ada quiz. Wow, Adidas. Iya, Adidas. Asli deh. Asli, original. Chef kamera. Coba ambil shoot kamera. Original bin Ruin deh. Tadi min Indonesia hina. Min Indonesia. Ada waktu paspor hina. Oh, jawal. Di jawal waktu hina. Sama. ID card. Iya. Kondisi. Syahin. Alas, Zain. Syukran. Gak ada yang beli barangnya, gak ada yang ngerti ngomong apa. Jadi buat kalian yang lagi mau cari barang branded, ini aku lagi pakai tas Adidas. Ini dikirim langsung di orang yang kerja kan. Ini kan biasa loh. Ada yang benci dirinya, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Bisa dibilangin gak percaya mbak si Ella. Berantem. 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 Ada. Enggak, Deng. Sorry. Berantem. Yes, Arian belum main sama aku ya, Cong ya. Hah? Kangen. Kangen banget ya. Bodoh. Ada yang kangen. Lu mah gak bisa gue nyanyi dikit. Kayaknya hari ini aku mau bikin video lagi. Aku mau bilang ke papa kalau kita beneran diajak makan. Aku gak tahu dia bakal percaya atau enggak. Cuman ya aku bakalan maksudnya kasih tau papa biar papa senang sih. Terus juga videonya nanti bakal aku post kalau nggak besok, lusa. Nunggu video yang ini banyak yang nonton dulu. Aduh guys, kalian parah sih, the best, kalian tuh the best banget asli. Itu gara-gara kalian spam komen di Instagramnya Bang Sandi. Eh Bang Pak, di Instagramnya Pak Sandi, di YouTube-nya Pak Sandi, gila bener-bener. Nih, bangun tidur langsung roti Mariam, coklat, aduh panas. Asli ada roti Mariam tapi ini yang coklat gitu, enak banget. Dengeran gak garingnya? Lagi ini nih roti coklatnya. Tuh, coklatnya bener-bener banyak banget. Sampai cumpe-cumpe. Jadi aku belinya semuanya tuh di roti coklatku. Dia ada juga gorengan yang asin-asin. Dan yang paling penting, kalau misalnya kalian mau nambah uang jajan, kalian pingin coba buat usaha sendiri, dia tuh open reseller, jadi kalian bisa jadi reseller dia. Pokoknya jualan banyak dan makanannya enak-enak banget. Kalian langsung aja cekin. Kalau kalian mau cek store-nya, kalian bisa visit roti coklatku itu di store-nya itu di Otista Timur. Kalian cek aja Instagram-nya, di situ lengkap. Nah, buat kalian semua yang lagi cari tas atau dompet, ini ada dompet Charles & Keith, tapi dia juga jual Zara, Pedro, Guess, Mango, pokoknya yang lainnya banyak banget. Kalian langsung aja cari di artanti_id, karena dia harganya lebih murah dan lagi ada diskon.
Liatin dong guys, jam berapa sih sekarang? Keren kan? Buat kalian yang mau cari jam yang keren-keren tuh, tapi harganya murah, kalian bisa cari di Watch ID Original. Karena harganya semuanya itu cuma 100 ribuan, dan mereka lagi ngadain giveaway. Langsung aja cek Instagramnya. Oh iya, yang mau dropship juga bisa ya. Nah, kalau ini aku dikirimin masker yang 3 lapis, kita coba ya guys ya. Berarti beneran ya, ini maskernya bener-bener aman. Nah, ini tuh masker 3 lapis dari The Store ID. Ini warnanya aku suka banget sih, bagus-bagus banget tuh pilihan warnanya. Kalian lihat sendiri tuh ada banyak. Terus, ini juga ada yang buat hijab tuh. Jadi bisa langsung pakai. Kalau kalian mau beli, langsung aja cek Instagramnya di sini. Setiap ketemu nyari cewek aja. Gila, gila. Ya Allah. Alhamdulillah nih, dikirimin buku panduan sholat lengkap nih. Jadi buat kalian yang mau lagi nyari, kalian bisa beli. Ini tuh lagi promo, jadi harganya 178.000. Kalian juga dapat buku Bidayatul Hidayahnya, kalian dapat buku saku untuk tuntunan sholatnya. Guna banget nih, bisa dibawa kemana-mana. Sama dapat masker kainnya dan ada tasbihnya. Ini pasti Pakmu seneng banget nih dikasih tasbih. Pak, lagi ngapain, Pak? Duduk. Duduk. Nih, ada tasbih mau enggak? Ada buku, bagus amat. Ada buku tuntunan sholatnya juga tuh. Ya Allah, mantap. Banyak-banyak makasih ya buat tasbihnya. Oke. Nah, mantap. Buat kalian yang mau, ini kalian bisa cek IG-nya atau langsung WA ya. Kenapa, Cong? Pegel ya, Cong ya? Ya, pegel ya. Oh, Cong. Alhamdulillah dapat kopi susu dari Miracle Kitchen. Nah, dia varian rasanya ada banyak nih. Ini kopi susu gula aren, ini yang caramel latte, ini yang fruit loops, ini yang pandan. Varian rasanya itu varian-varian rasa yang favorit semua nih. Nah, ini juga ada yang 1 liter ini susu Bisoft. Nah, ini buat pecinta lotus nih, tuh. Ini harganya cuman 75.000, ini 4 harganya 80.000. Nah, kita cobain dulu nih. Aku cobain yang latte-nya, bismillah. Enak. Papa cobain dong. Papa minum yang apa itu? Latte. Aku suka latte. Enak enggak? Enak. Aku suka yang ini. Enak latte mana? Yang susu Biscoff. Enak banget. Enak, aku udah gelas kedua. Enak banget. Kalau kalian mau, cek IG-nya ya. Iya.